Sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Nah, buat sahabat semua, selamat pagi. Hari ini kita sudah sampai di kebun ya, sahabat semua. Sudah beberapa hari ini kita tidak ada pergi kebun, tapi hari ini alhamdulillah kita sudah pergi kebun ya, sahabat semua. Nirmala, saya tinggal bersama Pak Tengah dan Bik Tengah dan Mak Mertua juga di rumah. Jadi hari ini rencana kita mau kutip semua sayuran ya, sahabat semua. Jadi sudah bosan dengan sayuran yang ada di rumah. Jadi kata Mak Mertua tadi, panen cabai sekali nanti ambillah semua sayuran di kebun. Nanti boleh kita masak, katanya Pak Tengah teringin terung, daun pucuk sayur manis ditumis pedas ya, sahabat semua. Jadi sengaja memang saya ke kebun, nanti saya mau petik sayuran bermacam-macam. Jadi langsung aja mau kita kutip cabai ya, sahabat semua, dan melihat bagaimana keadaannya. Sudah ada saya rasa 1 minggu tidak ke kebun ini ya, sahabat semua. Hanya Bapak Nirmala saja yang ke kebun. Tadi kita sudah mulai kutip ya, sahabat semua. Sebelah sana sudah kita kutip. Ini sebagian sebelah sini banyak sekali yang masak ya, sahabat semua. Lumayanlah nanti ini kita jual. Ya, 11 kakak, mungkin 11 senduh. Sampai sebelah sana ya, sahabat semua. Jadi Bapak Dermala pun tolong saya untuk kutip cabai. Sudah banyak masak, sahabat semua. Lanjut kita petik daun ubi ya, sahabat semua. Ternyata padi pun sudah tua, sahabat semua. Sudah kuning. Mungkin 1 minggu lagi kita sudah pilih-pilih lah ya, sahabat semua. Yang tua akan kita panen.
Saya rasa sudah cukup ya seperti semua. Tapi ini gemuk-gemuk. Jadi langsung aja kita ke gubuk ya sobat semua, mau kutip terung. Ini cabenya ya sobat semua. Nah ini cabenya ya sobat semua, sudah kita dapat. Ini ya sobat semua. Jadi ini terung tadi saya sudah kutip satu batang ya. Tapi ada juga lah setengah kilo ini sobat semua lebih. Jadi ini daun ubi yang saya sudah petik, kita mau susun ya sahabat semua. Kita pun mau ambil rumput ya sahabat semua, tidak baik juga ada di tengah dan pak tengah di rumah, di kebun kita ya sahabat semua. Mereka pun jarang-jarang ya kemari, ini pula nanti kita sibuk di kebun. Nanti saya bawalah parang ini ke rumah sahabat semua. Nanti Bapak Nirmala ambil rumput, nanti kita mau ambil jantung ya. Sampai di rumah pun kehujanan ya sahabat. Kami baru sudah sampai sama Mama Nirmala ya. Dari kebun pun tadi sudah memang sudah mendung ya. Tunggu-tunggu sudah sampai rumah, baru sudah hujannya turun deras. Coba buka bedeng dulu nak.